Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep tongseng kambing. Ini bakalan sangat enak banget. Bumbunya akan meresap sampai ke dalam dagingnya, kemudian akan sangat berempah. Pokoknya wajib banget untuk dicoba di rumah. Bahan-bahannya juga gampang banget. Nah, kalau mau tahu apa aja bahan lengkapnya, mau tahu gimana cara buatnya, pokoknya saksikan terus video ini, jangan sampai di skip. Karena di sini juga aku ngasih tips bagaimana supaya daging kambingnya itu nggak perengus. Pokoknya sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Pastinya masak bersama aku itu mudah dan praktis. Sini aku pakai 500 gram daging kambing. Nah, ini dagingnya aja. Kemudian udah aku rebus sebanyak 2 kali. Untuk rebusan yang pertama, itu aku rebus dengan menggunakan daun salam, daun jeruk, serta serai. Nah, itu berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Jadi cukup direbus sebentar aja, kira-kira 10 menit nanti bakalan keluar semua kotorannya, lalu airnya dibuang. Kemudian kita rebus lagi yang kedua. Untuk yang kedua ini, aku rebus juga dengan menggunakan daun salam, daun jeruk, kemudian serai. Dan untuk rebusan yang kedua, ini direbus agak lama, kurang lebih 1,5 jam supaya dagingnya empuk. Jadi kalau dagingnya udah empuk, nanti kita masaknya tuh nggak terlalu lama. Dan kemudian untuk rebusan yang kedua, itu kan dia udah bersih. Jadi di sini airnya aku sisakan sedikit, nanti akan kita gunakan sebagai kaldunya. Sekarang kita langsung ke bahan yang lainnya. Untuk bumbunya di sini ada bawang merah, ada bawang putih, lalu ada kemiri, dan yang kecil itu adalah biji pala, pakai secukupnya aja. Kemudian ada jahe, kunyit, lengkuas, daun salam, daun jeruk, kemudian ada serai. Lalu untuk membuat tongseng ini yang pasti ada tomat, aku pakai tomat hijau dan juga tomat merah. Untuk bumbu yang nanti diulek, di sini ada merica, kemudian jinten, lalu di sebelah sini ada biji ketumbar. Di sebelah sini aku pakai 20 buah cabai rawit merah. Kalau nggak mau terlalu pedas, bisa dikurangi untuk cabenya. Kemudian ini rempah yang nggak perlu kita ulek, nanti langsung kita masukkan aja. Ini ada kapulaga, kemudian kayu manis, lalu ada 3 buah cengkeh, dan yang 2 itu adalah rempah cabai. Jadi beda ya sama cabai rawit, itu adalah rempah cabai. Kemudian di sebelah sini ada garam, kaldu bubuk, dan juga ada gula jawa. Karena aku akan masak tongseng, yang pasti sayurnya itu pakai sayur kol. Ini aku pakai 1 piring besar, udah aku cuci bersih, kemudian udah aku iris-iris. Lalu supaya lebih sedap lagi, aku juga menambahkan pete. Tapi kalau nggak suka boleh di skip, nggak masalah. Dan di sini ada santan. Santannya adalah 1250 ml, ini dari 1/2 butir kelapa. Jadi bukan santan kental ya. Ini adalah daging kambingnya. Seperti yang aku jelaskan tadi, ini udah direbus selama 2 kali. Kemudian ini udah nggak ada bau perengusnya, kemudian udah empuk juga. Nah, kemudian untuk rebusan yang kedua kan tadi aku udah bilang, dia bersih, kemudian air kaldunya kita pakai secukupnya supaya nanti hasil dari tongsengnya itu lebih gurih. Nah, ini air kaldu dari rebusan yang kedua. Untuk bawang merahnya, tadi itu aku bagi jadi 2. Jadi yang 1/2 akan aku iris tipis seperti ini, karena setelah ini akan aku goreng. Langsung aja, ini yang 1/2 akan aku iris-iris dulu semuanya. Kemudian ini bawang merah yang 1/2 lagi. Jadi untuk yang 1/2 lagi, langsung aja dia akan aku potong kasar seperti ini. Nah, ini dipotong kasar karena nanti akan aku goreng, kemudian akan aku ulek. Bawang merahnya udah aku potong kasar, selanjutnya bawang putih. Nah, ini bawang putih semuanya langsung aku potong kasar. Jadi untuk bawang putihnya ini semuanya ya, langsung aja potong kasar seperti ini. Kemudian setelah bawang putih, ini kemirinya juga aku bagi jadi 2. Terserah sih, ini mau diiris bagi jadi 2 atau mau utuh juga nggak masalah. Kemudian ini ada pala, nanti akan digoreng juga. Langsung aja, sekarang kita siapkan minyak secukupnya.
ini digunakan untuk menggoreng bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga pala. Nah, ini kita goreng sampai mereka matang, tapi jangan sampai gosong supaya nanti nggak pahit. Langsung aja kita aduk-aduk nggak masalah. Nah, ini kita tunggu dulu sampai bumbu-bumbunya matang. Langsung aja kalau udah matang, dia udah kecoklatan seperti ini, kita angkat kemudian kita tiriskan. Oke, langsung aja di sini aku akan iris-iris dulu daging kambing yang tadi udah direbus. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini udah empuk banget nih kelihatan. Jadi nanti pas kita masak tuh nggak butuh waktu yang lama banget. Ini terserah ya mau diiris gimana, mau besar kecilnya seperti apa, itu sesuai dengan selera kalian. Nah, ini aku sedang aja, akan aku selesaikan dulu semuanya. Untuk tahap selanjutnya aku mau ulek bumbu ini. Di sini ada jinten, merica, kemudian sama ketumbar. Nah, ini aku tambahkan sedikit garam supaya nguleknya lebih mudah. Kemudian ini akan aku ulek dulu sampai selesai, sampai semuanya tercampur dan halus. Nah, yang tadi udah halus, sekarang aku masukkan kunyit sama jahe, kemudian diulek lagi sampai halus. Jadi ini diulek aja, sabar nggak masalah, karena kalau misalnya diulek tuh hasilnya akan lebih enak daripada di blender. Oke, jadi ini kunyit sama jahenya udah halus, sekarang langsung aja masukkan bumbu yang tadi udah digoreng. Ini ada bawang merah, bawang putih, sedikit biji pala, kemudian di sini juga ada kemiri. Tadi udah digoreng ya, jadi makin wangi dan juga makin gampang diuleknya karena udah empuk. Ini langsung aja semuanya diulek sampai halus, sampai tercampur dengan rata. Bumbu yang diulek udah jadi, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu sekarang aku mau potong-potong cabai dulu. Jadi ini aku potong-potong besar seperti ini ya. Jadi bukan tipis seperti biasanya. Kemudian sekarang aku juga akan potong-potong tomatnya. Ini terserah ya, mau kotak-kotak, mau dibagi jadi berapa, terserah sesuai selera. Kalau ini di sini aku besar-besar aja. Jadi satu buah tomat aku bagi jadi 4 bagian. Tahap selanjutnya, siapkan lagi secukupnya minyak goreng, dan ini kita gunakan untuk menggoreng bawang merah yang tadi kita iris tipis-tipis. Jadi ini bawang merah yang tadi, sebagian udah diulek, kemudian ini yang sebagian lagi. Langsung aja digoreng seperti ini, kita tunggu sampai layu. Bawang merahnya kan udah cukup layu, sekarang langsung aja ini kita masukkan. Bumbu yang barusan udah diulek sampai halus, ini kita masukkan, kemudian kita masak, kita tunggu sampai aroma wanginya tuh keluar. Sekarang langsung aja kita masukkan rempah-rempah yang tadi nggak diulek. Nah, di sini ada rempah cabe, kemudian kapulaga, kayu manis, dan juga cengkeh. Ini nggak perlu diulek nggak masalah, langsung aja kita masukkan, kemudian kita tumis bersama dengan bumbu-bumbu yang lain. Nanti aromanya tetap akan terasa. Nah, seperti yang kalian lihat, ini bumbunya udah cukup kering ya sekarang, kemudian dia juga udah wangi banget. Sekarang saatnya kita masukkan bumbu yang lainnya. Nah, di sini ada serai. Ini serainya udah aku geprek supaya aromanya makin keluar. Kemudian lengkuas juga aku geprek, lalu daun jeruk masuk, kemudian daun salam juga masuk. Nah, ini kita tumis kembali supaya makin wangi lagi karena udah kita tambahkan bumbu-bumbu yang baru. Daun salam, daun jeruknya semua udah mulai layu. Sekarang saatnya aku akan memasukkan cabai rawitnya. Ini cabainya masuk, kemudian kita tumis lagi sampai cabainya juga layu. Lalu sekarang aku akan memasukkan dagingnya. Ini dagingnya kita masukkan, kemudian setelah itu kita tumis bersama dengan bumbu-bumbu yang lain. Dan ini diaduk-aduk aja supaya tercampur semuanya dengan bumbunya. Oke, udah tercampur seperti ini. Berikutnya kita masukkan kaldunya. Ini adalah kaldu dari rebusan yang kedua, seperti yang udah aku jelaskan tadi. Ini secukupnya aja kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk kembali supaya semua bumbunya tuh tercampur dan meresap ke dalam dagingnya. Oke, diaduk-aduk aja seperti ini.
Kemudian langsung aja kita masukkan gula jawanya. Ini gula jawanya juga udah aku iris-iris supaya lebih cepat mencair. Kemudian aduk lagi, aduk kembali. Ini udah mendidih, kemudian airnya udah sedikit berkurang. Nah, sekarang saatnya kita masukkan santannya. Santannya kita masukkan semuanya, kemudian boleh sambil diaduk-aduk. Ini kita tunggu sampai santannya mendidih. Jadi untuk daging kambingnya ini nggak perlu lagi dimasak lama, karena dia kan udah direbus, jadi dia udah empuk. Ini kita aduk-aduk supaya dia nggak pecah santan. Nih. Ini udah mendidih, sekarang kita masukkan kaldu bubuknya. Kemudian garam juga boleh dimasukkan, karena tadi saat mengulek bumbu itu garamnya aku baru dikit, jadi aku tambahkan lagi. Jangan lupa koreksi rasa udah pas atau belum. Nah, kalau udah pas, sekarang kita masukkan petainya. Oke, petainya masuk, selanjutnya disusul dengan tomatnya. Ini juga langsung aja tomatnya aku masukkan semua. Kita aduk, lalu setelah itu langsung aja kolnya juga dimasukkan. Ini kan udah matang, jadi nggak perlu terlalu lama lagi, karena supaya kolnya juga nggak empuk banget. Ini cukup kita tunggu aja sampai kolnya itu layu. Boleh sambil diaduk-aduk ya, supaya semua sayurnya tuh kena si kuah, jadi matangnya lebih cepat lagi. Tapi ini sesuai selera ya, kalian suka yang kolnya empuk banget atau suka yang masih kraus-kraus gitu, pokoknya itu sesuai selera kalian. Ini sekarang kolnya udah layu dan masakannya udah beres. Kita tinggal sajikan aja, kemudian dimakan dengan nasi putih dan kerupuk, udah enak banget. Oke, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Ini wajib banget untuk dicoba di rumah, karena tongsengnya benar-benar enak, berbumbu, berempah, dan gak ada bau perengusnya sama sekali. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan selamat mencoba di rumah semuanya.